الحمد لله الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له انزل القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يفتح لنا في رمضان ابواب الجنان ويغلق النيران واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد ولدي عدنان صلى عليه الله وملائكته والمؤمنون وعلى اله وازواجه وخلفائه وجميع اصحابه ومن تبعهم باحسان ايها المؤمنون اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن الا وانتم مسلمون كما قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhal ladhina amanu attaquwaha wa qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum Wa lakum dunubakum Wa man yuti'in wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'du Fa inna asdaqal kalami kalamu Allah Wa khairul huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarrul muri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin fid dini bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang petani yang menginginkan sukses besar dalam panennya tentu dia akan berupaya melakukan banyak upaya dan menempuh berbagai macam cara. Mulai dari mempersiapkan lahan ladang dan sawah sebaik-baiknya, memilih bibit yang unggul, memupuk secara rutin dan berkala, Hingga merawat dan melindungi tanamannya dari serangan hama dan gulma, persiapan lahan sebelum bercocok tanam adalah hal yang mutlak diperlukan sebagai langkah awal untuk menuju kesuksesan panen raya, sebab seunggul apapun bibit yang disediakan, apabila lahannya tandus, apabila lahannya tidak subur, niscaya buah yang akan dihasilkan tidak akan maksimal. Iman. Iman adalah benih unggul yang membutuhkan lahan yang subur, supaya iman tersebut bisa tumbuh dengan baik dan terus membesar serta berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Wal baladu bi idni rabbih, yakhruju illa nakida. dan tanah yang subur, tanaman-tanamannya tumbuh dengan baik dengan izin Allah, dan tanah yang tandus, tanaman-tanamannya akan tumbuh merana. Kadalika nusurriful ayatini qawmi yashkurun. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 58. Kaum muslimin rahimakumullah. Menurut para ulama, ayat yang baru saja kita dengar adalah sedang menggambarkan perumpamaan kaum mukminin dan orang-orang kafir tentang bagaimanakah Efek turunnya wahyu kepada dua jenis manusia tadi: wahyu dalam ayat tersebut diumpamakan sebagai hujan. Kenapa demikian? Karena wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua manusia. Begitulah wahyu. Akan tetapi, walaupun demikian, tidak semua hati manusia bisa memetik manfaat dari wahyu tersebut. Hanya sebagian hati saja yang siap. Untuk menjadi lahan tubuhnya iman, yaitu hati yang bersih dan hati yang subur. Dari tanah-tanah suci inilah akan bermunculan buah-buah yang manis, berupa akhlak yang mulia, berupa keimanan, berupa ketakwaan, berupa kerinduan kepada kepada para kekasih Allah, berupa keikhlasan dalam beribadah, berupa amalan yang sesuai tuntunan dan buah-buah yang manis lainnya. Kebalikannya. Hati orang-orang yang kafir serupa dengan tanah yang tandus, serupa dengan tanah yang gersang dan kering, serta tercemar sehingga tidak mendapat sedikit pun manfaat dari air hujan. Sebanyak apapun curah hujan yang turun, tetap saja tanah akan meranggas dan meranah. Na min dalik. Namun demikian, ketahuilah bahwa lahan yang gersang tadi bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dirubah menjadi tanah yang subur. Namun memang membutuhkan perjuangan yang panjang dan tidak gampang. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di pertengahan bulan Sya'ban yang artinya bahwa tamu yang agung dan mulia serta istimewa dalam belasan hari ke depan akan tiba menyambangi kita. Sejauh manakah langkah kita dalam mempersiapkan lahan Agar beragam ibadah Ramadan dapat tumbuh subur di atas lahan tersebut, sebelas bulan lamanya telah berlalu. Sejak Ramadan yang kemarin, dosa-dosa yang kita kerjakan sudah menumpuk, bahkan sudah menggunung. Banyak perintah agama yang kita abaikan, banyak larangan Allah yang kita langgar, dan seiring dengan berjalannya waktu, dosa-dosa kotor maksiat itu semakin menumpuk tebal di hati kita. Itulah lahan yang gersang. Itulah lahan yang tandus yang timbul akibat tingkah pola kita semua selama ini. Apabila kondisi mengenaskan tersebut tidak kita biarkan, kita abaikan tanpa ada langkah yang nyata untuk merubahnya, maka besar kemungkinan kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang gagal total untuk memanfaatkan peluang emas Ramadan alias menjadi orang-orang yang sial dan celaka yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala jibril ruqima anfu abdin dakhala alaihi ramadan wa lam lah suatu hari malaikat jibril berdoa kepada Allah subhanahu wa taala sungguh sangat merugi orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian Ramadan berlalu akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Fakultu amin. Maka Nabi Muhammad SAW yang saat itu berada di samping Malaikat Jibril mengaminkan doa tersebut. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab al, al Mufrad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah yang pertama yang harus kita tempuh dalam rangka mempersiapkan hati menjelang bulan Ramadan agar hati ini menjadi lahan yang subur adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari segala jenis dosa dan maksiat. Harapannya setelah bertaubat Allah berkenan untuk membersihkan jiwa kita dari segala jenis hama dan ilalang. Sehingga musnah tak berbekas. Kemudian noda dan kotoran yang menempel tebal dalam jiwa kita semoga tersapu bersih tak tersisa. Ya ayyuhalladzina amanu Tubu ilam Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Asa robbukum ayukaf firuangkum Semoga Allah berkenan untuk menghapus dosa-dosa kalian. Wa yudakilakum jannatin tajriming tahdi anhar. Dan semoga Allah berkenan untuk memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Al-Quran surah Tahrim ayat 8. Dengan tobat yang Hati yang sebelumnya terasa sempit, menghimpit, akan terbuka lebar, dan terasa lapang. Dengan taubat, jalan yang sebelumnya liku tak berujung akan berubah menjadi lurus, nyaman, serta lancar. Dengan taubat, suasana jiwa yang sebelumnya gelap gulita akan menjadi jiwa yang bersinar dan terang benderang. Dengan taubat, hari-hari yang sebelumnya dipenuhi dengan kelesuan dan rasa malas dalam beramal akan ditukar dengan kondisi yang diliputi dengan semangat dalam beribadah sehingga tamu istimewa akan mendapatkan sambutan yang layak dan pantas dari kita. Karena lahan yang kita gunakan untuk bercocok tanam berbagai jenis ibadah Ramadan telah kita siapkan untuk kita sebar di atasnya benih-benih kebajikan. Barakallahu li walakum fil Qur'ani sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال ونعوذ بالله من اهل الضلال من حال اهل الضلال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميع الفعال على جميل الفعال وكريم الخصال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه خير صحب وال والتابعين ومن تبعهم الى يوم المآل. قوم مسلمين رحمكم الله Setelah ladang untuk bercocok tanam berbagai jenis pohon ibadah di bulan Ramadan telah siap, maka jangan pernah lupa langkah yang kedua, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mempertebal ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, menjandari bahwa tanpa bantuan darinya mustahil kita bisa beribadah dengan baik kepadanya. Ingatkah kita? bahwa setiap hari minimal kita mengucapkan sebanyak 17 kali sebuah ikrar yaitu iya karena wa iya karena hanya kepada engkau lah wahai Allah kami menyembah dan hanya ke kepada engkau lah kami memohon pertolongan pernahkah kita merenungi kenapa dua ikrar ini kita gandengkan digabungkan dalam satu kalimat karena para kata para ulama menyebutkan bahwa Beribadah kepada Allah adalah hak Allah atas kepada atas para hambanya. Dan untuk bisa menjalankan ibadah tersebut seorang hamba harus memohon bantuan kepada Allah. Alias, hamba tidak bisa menjalankan ibadah kepada Allah tanpa meminta pertolongan kepadanya dan hamba tidak mungkin mampu untuk menunaikan kewajiban tersebut tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Ibadah kepada Allah adalah tujuan utama kita. Sedangkan memohon bantuan kepada Allah adalah sarana utama untuk menggapai tujuan yang mulia tersebut. Allah sallu alal kama malaikatahu nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وعلى آل إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد كما باركت وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al ahya minhum wal amwat innaka sami'un Qoribun mujibud da'wat ya qodiyal hajat Allahumma inna dhalamna anfusana dhulman kasira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafur rahim Allahumma balighna ramadan wa innal wa inna 'alal qiyami wasiyami fihi wa واحفظ جوارحنا فيه من الآثام وابعد عنا الأحزان وأطيق رقابنا فيه من النيران اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء وينهى وال... عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر قوموا لصلاتكم